bentar ya Bu ya. Linda, saya rada males nih kalau yang ibu ini nyimpang dulu. Mari Bu. Suster Dinda, ya? Ibu Tanti ini berat anaknya 20. Oke Ibu, bulan depan Ibu datang lagi buat imunisasi ya. Makasih. Bentar ya Bu ya. Linda, saya rada males nih kalau yang ibu ini nyimbang di sini. Loh, emang kenapa, Suster? Aduh, masalahnya suaminya ikutan juga. Ya enggak apa-apa dong. Siapa tahu suaminya mau lihat timbangan anaknya juga kan? Masalahnya bukan anaknya ditimbang, tapi kayak begitu. Ini masak apa? Ini lagi mau masak supnya. Oh. Waduh, itu kayaknya enak banget itu. Aduh, jadi pengen masak itu tuh. Ya, pengen itu. Iya. Tenangnya, bisa Tini masakin. Beneran? Iya. Beneran Tini? Bisa. Itu mah kecilnya. Oh, ya wes, kalau gitu saya mau ke kamar dulu, kamu masak ya? Iya. Ya udah, oke. Gimana Tini, udah belum masaknya? Ini lagi Tini masakinnya. Susah masak beginian. Waduh, astaga Tini, kenapa TV-nya kamu masak? Maksudnya masakan yang ada di dalam TV-nya tadi. Aduh, bangkrut saya ini gimana sih kamu? Aduh, Nyonya. Kan tadinya bilang mau itu. Zofi, Zofi. Ya, Ma. Zofi, di luar tuh ada apaan sih? Kenapa sih berisik banget? Biasa, Ma. Kakek sama nenek lagi berantem. Aduh, kakek sama nenek kan berantem tuh biasa, tapi kenapa digaduh banget? Ya iyalah gaduh, orang berantemnya bawa teman. Bawa teman gimana? Gini deh, nih. Bilang sama lo kalau si pemandu-pemandu lagunya itu seksi-seksi banget. Udah gitu pengalaman ya aku banyak banget, Mo. Wah, unbelievable banget tuh, Ki. Ini banget. Udah gitu ruangannya eksklusif. Wah, yakin lo? Yakin. Serius nih? Serius. Mbak, bener Mbak. Pemandu lagunya berpengalaman. Wah, bener sekali, Mas. Mau saya antar gak? Wah, harus dong. Mari, 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 mari. Diantar sama dia, enak juga kali ya sama Pak Lo. Nah, ini dia, Mas, ruangannya. Wah, kalau ini mah kerennya keren banget. Lo mah gak percaya sih kata gue. Tapi, mana pemandu lagunya, Ki? Udah gak sabar nih gue. Mbak. Pemandu lagunya, Mbak, teman saya udah gak sabar. Ada. Kuliah. Waduh. Tarik dia. Jangan.